Selamat datang di Chare Sport Bril, hasil lengkap Yonex Sunrise Vietnam International Challenge 2024 babak kualifikasi dan babak 64 besar hari Selasa 12 Maret 2024. Berikutlah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Chare Sport. Terima kasih. Dimulai dari babak kualifikasi, tunggal putra Bodi Ratana Teja Gutama harus tersingkir di babak kualifikasi di tangan Sanet Dayana Cimoga lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-16. Tunggal putra Hendriko Wibowoko tersingkir di babak kualifikasi di tangan Orijit Kaliha dari India lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-19. Tunggal putra Michael Daniel Rose Karamoy tersingkir babak kualifikasi di tangan Aryaman Tandon dari India lewat pertarungan 2 game, 21-7, 21-15. Tunggal putra Muhammad Reza Al-Fajri tersingkir babak kualifikasi di tangan tunggal putra asal Malaysia Eugene Ewe lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-16. Tunggal putri Deswanti Hujansih Nur Tertiati tersingkir babak kualifikasi di tangan unggulan pertama dari Jepang, Kaoru Sugiyama lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-14. Tunggal putri Kila Legiana Agata tersingkir babak kualifikasi di tangan tunggal putri asal Cina Taipei, Ruo Xuanko lewat pertarungan 2 game, 21-9, 22-20. Tunggal putri Mutiara Ayu Puspitasari melaju babak utama setelah mengalahkan tunggal putri asal India, Sriansi Felicity lewat pertarungan 3 game, 21-11, 17-21, 21-17. Bergeser sektor ganda putri Agnia Sri Rahayu Siti Sarah Azhara tersingkir babak kualifikasi di tangan pasangan Cina Taipei, Lin Yan Yu, Chai Ron Lin lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-18. Ganda putri Arilia Nabila Tesya Munggaran, Azhara Ditya Ramadhani, melaju babak utama setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Chen Shuyu, Huang Suling lewat pertarungan 2 game, 21-20, 21-18. Hasil pertandingan babak utama di babak 64 besar, unggulan pertama dari Indonesia Cesar Hiren Rustavito harus tersingkir di babak pertama di tangan tunggal putra asal Malaysia, Ong Sen Yi lewat pertarungan 3 game, 21-15, 18-21, 16-21. Tunggal putra Jason Chris Alexander melaju babak 32 besar setelah mengalahkan tunggal putra asal India Raghu Mariswamy lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-19. Tunggal putra Yohannes Saut Marcelino melaju babak berikutnya setelah mengalahkan rekan segaranya Pradiska Bagas Sujiwo lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-12. Tunggal putra Alfi Wijaya Khairullah melaju babak 32 besar setelah mengalahkan tunggal putra Cina Taipei, Lu Chiahung lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-19. Tunggal putra Eksan Leonardo Immanuel Rubai melaju babak 32 besar setelah mengalahkan Anures Hari dari India lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-15. Tunggal putra Iqbal Dias Syahputra tersingkir babak 64 besar di tangan Samuel Lee dari Malaysia lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-19. Tunggal putra Indonesia Tommy Sugiarto tersingkir di babak 64 besar di tangan tunggal putra asal Korea Cho Ge-yop lewat pertarungan sengit 3 game, 14-21, 21-12, 23-21. Itu adalah hasil lengkap yang diraih oleh wakil Indonesia yang berlaga di Vietnam International Challenge 2024. Ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Chare Sport. Terima kasih.